Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Channel bridge kebanggaan kita semua. Kita melanjutkan menonton final antar kota kelas A pada Kejurnas Bridge ke-58 di Solo 2022. Ini adalah sesi terakhir antara Jakarta Pusat melawan Tomohon. Siapakah yang menjadi juara? Ikuti video ini sampai tuntas. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe sekarang. Oke guys. Oke, kita masuk ke sesi terakhir atau sesi keempat babak final Kejurnas Antar Kota kelas A 2022 antara Jakarta Pusat melawan Tomohon. Skor kita terakhir tadi adalah 98-112. Ini kok jadi berubah lagi 98-113. Saya tidak mengerti, kenapa satu IMP dari mana. Oke. Coba kita lihat sesi akhir ya. Kita lihat board pertama. Elwindra di open room, Lucy US nawar 4 speed ya. Sementara di close room Rogi Palar juga menawar di 4 speed dan hasilnya sama ya. Per speed kontrak. Board berikutnya di open room ya. Coba lihat kita di scoreboard ya. Oh bukan, di open room Tumble dan Kaligis nawar di 4 speed. Hasilnya oh, 9 diamond menang. Pas diamond 9 Jack speed as ya. Kemudian main small speed ke 10 Asad loser club dan kalah 2 club lagi ya. Hasilnya up 1. Di sebelah juga up 1. Jadi no IMP sampai bot ke 2 ya. Kita masuk bot ketiga. Bot ketiga Kaligis ya. Melaju hingga 3 notram. Ini tergantung lead ya. Kalau lead spade kontraknya langsung mati. Namun coba kita lihat Elwindra lebih memilih shoot yang panjang ya, club, dan itu adalah king club, adalah trip ke-9 buat declarer sehingga kontrak masuk plus 600 buat Tomohon. Di meja sebelah ya, Robert Tobing dan Noldy George anak menawar hingga 2 diamond didapat satu kalau nggak salah ini ya. Oke, diklaim 8 trik aja sehingga 11 IMP ini buat, coba kita lihat 11 IMP buat Tomohon yang memperlebar jarak tadi 15 tambah 11 26 IMP ya. Masuki board keempat di close room Kaligis bermain di 4 hat dan hasilnya King Clever As
Queen hat small. Jack, kemudian as hat menang. Spade, jack as, king diamond, dan satu spade lagi ya, hanya didapatkan kontrak. Sehingga di sebelah kita lihat apakah hasilnya sama. Leadnya adalah as spade. Oh, as spade, enak ya, kalahnya cuman satu spade dan satu diamond ya. Oke, 11 trik, 1 IMP dikejar oleh Jakarta Pusat. 11-1 sekarang ya. Bot ke-5 ya. Di ruangan terbuka. Elwindra dan Reza berhenti di satu not ram ya. Sementara di ruangan tertutup, kita lihat satu diamond satu spade dua hat ya, forcing tiga club dan tiga not ram. No discharge, kembali spade jack ya. Taruh 9 dia ya. Ini palar ya. Atau 8. Cek hat pindah. Hat 10 pindah. King. Sekarang main diamond. King speed. Discard. Diamond ya, main diamond tentu saja diambil oleh as oleh Robert dan Queen Hat untuk trik ke-5 defender. Dengan demikian skor berubah menjadi 11-6 ya. Kita masuk ke board ke-6 ya. Di ruangan terbuka, one diamond one hat ya. Two diamond tumbal menawar dua spade kaligis dengan queen club double turn pit dua not ram ya. Sehingga tumbal menutup kontrak tiga not ram. Reza menemukan lead yang bagus ya. King menang. Namun Elwindra kembali small club sehingga queen club double turn kaligis menang dan mendapatkan 12 trik. Jika dia cash, kontraknya akan mati ya. 3 not ram mati merah ya. Besar sekali itu ya. Coba kita lihat apa yang terjadi di sebelah. Ketika rabbit 2 diamond dari George, Tobing melakukan splinter di 4 club karena yakin dengan 1 hat 2 diamond pasti 6 kartu ya. Splinter club. Ketika ditanya as, Tobing langsung bid 6 diamond dan kontrak berhasil dipenuhi ya. Diamond dapat dan club hat 4-2 cukup untuk membuang satu loser spade sehingga Jackpus mengejar ya dengan 12 IMP ya. 12 IMP skor sekarang menjadi 18 lawan 11 mengejar
5 IMP ya, 5 IMP dari 20 berapa? 23 kurang 14 ya. Sini ya, 15 IMP kejar 4 IMP, masih tinggal 11 IMP. Board berikut, board 23. Utara buka dengan satu knot strong ya, 11-17 yang dipas keliling. Hasilnya Jack Diamond menang Queen Diamond, 5 trick diamond langsung ya. Hasilnya mati 3 ya, hanya pada 4 trik, 300 buat Tomohon. Di meja lain dengan hanya 15 poin dan kartu yang cukup gede-gede ya, George melakukan double terhadap pembukaan satu notram dari Rogi ya, yang dipas. Kemudian Rogi melakukan SOS dua klub yang di take out oleh siapa? Oleh Tobing, dan dipenalti oleh George. Selatan melakukan redouble, mungkin maksudnya balance ya, dan utara memilih bit 2 diamond yang didouble oleh barat ya, oleh Tobing. Kita lihat permainannya, langsung lead Queen Diamond, Jack Diamond ambil alih as, dan 10 diamond cabut truf habis ya. Ternyata panjangan diamond lawan daripada declarer dan dummy ya. Robert kembali Jack Clover, King Clover, Clover buang spade, 9 klub buang speed lagi habis ya. King speed sekarang. As declare back. Main jack speed diambil king, balik speed truf. Main hat kontraknya hanya 3 trik dapat mati 5. Wow, mati 5 bro. Alias 15 IMP buat Jakarta Pusat. Skor berubah sekarang 33 melawan 11. Sudah unggul 22 dikurang 15, sudah unggul 7 IMP ya. Namun pertandingan belum berakhir, karena berikutnya tumbal dan kaligis ya, satu klub 2 diamond ya, Elwin Drabit 2 diamond artinya hat atau black. Timur bit 2 spade, selatan bit 4 hat ya. Ada janjiannya di klub karena menjanjikan ada spade di spade dan klub ya. 4 hat double, timur bit kaligis bit lagi 5 hat, selatan double, dan tumbal bit 6 diamond ya, enggak 6 klub dulu dia ya, 6 diamond ya. Dan kontrak berhasil dipenuhi. Sementara di sebelah kita lihat satu diamond, satu spade, 3 klub. 3 hat, 3 spade dan 4 spade ya. Mungkin apa, Norris George tidak tahu berapa kartu diamond fit ya, sehingga hanya bermain di 4 speed. Kontrak berhasil dipenuhi sehingga kali ini Tomohon mengejar dengan 11 IMP ya, 22 melawan 33. 11 IMP
kembali unggul Tomohon. Board 25, kedua meja bermain 3 no trump dan berhasil dipenuhi. No swing ya, tidak ada board, next board ya. Nah, ini next board. 1 hat, 2 no trump. Ya, 2 no trump. Jenis Jacobi ya. Kali ini speed 3 spade. 3 spade menyatakan pendek spade ya. Tumble langsung tutup dengan 6 hat. Ya, tumbal langsung tutup dengan 6 hat. Dan Reza di selatan harus menemukan lead yang benar ya. Kita lihat leadnya adalah klub dan kontrak pun mati ya. Apa? Seperti kartu Garuzo, slam itu harus aktif leadnya. Dia lead spade, di lead klub, sementara aspid masih di luar. Lead lain kontrak berhasil dipenuhi ya dengan lead klub, kontraknya langsung gagal hanya 11 trik. Kita lihat di sebelah apa yang terjadi di sebelah. 1 hat, 2 klub, 2 speed, artinya 6 kartu hat ya. 6 kartu hat dan 3 hat dari barat, dari Tobing. Ini adalah slam try dan kita beritahu control speed pendek ya. Tobing langsung tidak berminat forehat. Dan coba kita lihat leadnya adalah diamond. Kalau leadnya diamond, kontraknya akan berhasil di apa? Up 2 ya. Karena cabut truf dan main spade untuk membuang loser club. Hat 2-2. Apa diamond keempat bisa ditruf dijami ya. Dengan demikian skor kembali berubah ya. 13 IEP buat Jakarta Pusat menjadi 46 lawan 22 ya. Udah berbalik pimpinan klasemen sekarang. Kurang 15. 46 lawan 22 itu 24 IEP dikurangin 15, 9 IEP unggul. Board 11 ya. 1 diamond, 1 speed, 1 no trump, 3 speed. Invite maksudnya, namun dipas oleh tumble. As club, diamond, king club, loser hat. Loser hat lagi. Ya, hanya 9 trik. Sementara di sebelah kita lihat kontraknya adalah cuman 2 spade ya. 2 spade, jack clover, as, king club, loser hat ya. Queen club, loser hat. Spade ke 10. As diamond, king spade, 9 trik juga. Kontrak berhasil dipenuhi sama ya. Skor tetap. Board ke-28 atau board ke-12 ya. 1 speed, 1 no trump, 3 no trump, 4 speed ya. Di sebelah up 1 sama ya. Oh, up 2 di kita lihat Tobing bisa up 2. Leadnya adalah queen hat, king. Oh ya, diamondnya bisa kebuang dari hat. Kalah hanya 1 as clover. Di sebelah
other table, Elwindra Mililit Diamond, dan kontrak hanya up 1, 1 IMP tambahan buat Jakarta Pusat menjadi 30, 46, 47 melawan 22 ya. Board 29 1 speed, 2 speed, 3 not ram ya. Kontrak yang bagus 3 not ram sebetulnya ya. Nah, didapatkan gampang ya. 3 not ram lead apa aja, bebaskan spade atau bebaskan club juga boleh ya. Dapatkan 11 trik, sementara di sebelah kontraknya adalah 5 spade ya. Hampir 6 ya. Lead queen dan as, 10 spade menang. Queen ya kalah 1 trik club, 1 trik spade, 11 trik sama. Kit board 30. Tommy Rogi dan di ruang terbuka kali ya. Board 30, scoreboard kita lihat 30 tumbal dan kaligis menawar sampai de 4 hat ya. Kita lihat hasilnya. A spade, king, king diamond dua spade, small hat, finesse, 11 trik dapat ya. Sementara di ruang sebelah 5 diamond di double, hasilnya 8 trik, 500, artinya tambahan skor buat buat Jakarta Pusat 2 IMP lagi menjadi 51 46, 47, 49 ya, lawan 22. Board 31 kaligis dan tumbal menawar 2 spade, hasilnya coba kita lihat. As club, club spade, as in the spade, as king spade, tujuh trik claim, kontraknya mati 1 ya. Di sebelah 2 hat ya, bukan 2 speed, 2 hat. As, delapan trik didapat tambahan berapa? 4 IMP buat Jakarta Pusat. Sementara bot terakhir kit ya. Jadi skor akhir adalah 53 melawan 22. Unggul 31 IMP dikurang 15 masih unggul 16 IMP ya. Namun dari bridge match saya lihat skornya hanya, coba kita lihat tim match pada round keempat adalah 4923, hanya 26 IMP ya. 26 dikurang 15 masih unggul 11 IMP untuk Jakarta Pusat. Dengan demikian Jakarta Pusat memenangkan pertarungan medali emas untuk antar kota
kelas A, ya. Medali perak direbut oleh Tomohon. Oke guys, demikian reportase kami tentang babak final antar kota kelas A 2022. Jakarta Pusat keluar sebagai pemenang mengalahkan Tomohon di babak final yang berlangsung sebanyak 4 segmen A 16 papan. Skor akhir adalah 105-135. Tapi menurut Bridge Match adalah 147-136 11 IMP ya. Oke guys, ditunggu komen, like, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.